bagaimana saya bisa menyukai manusia. Benar ya? Nah, gini, tadi saya menyampaikan mengenal hati Tuhan. Hati Tuhan mengenal pribadi Bapa yang kesukaannya adalah manusia. Tuhan menciptakan manusia, dia suka sama manusia, dia mengasihi manusia. Saat saya mengenal dia, saya intim dengan dia, saya bergaul dengan dia, kesukaan saya menjadi sama. Ini prinsip pertama, seperti saudara bergaul dekat dengan seseorang. Yang tadi saudara itu tidak suka misalnya main badminton. Saudara gaul, dia cerita terus tentang badminton, dia cerita trik-trik main, dia cerita keuntungan dari main badminton, dia cerita bagaimana asiknya memberikan pukulan-pukulan tertentu dan melatih otot-otot. Lama-lama saudara bisa suka loh. Gitu. Atau permainan yang lain gitu ya. Tadinya saudara enggak hobi tuh, misalnya main basket. Bisa, saudara bisa berubah. Itu karena saudara dekat dengan dia. Itu satu faktor yang saya tadi sampaikan. Nah, di dalam Tuhan, setiap kita kan diberikan arahan. Ada namanya visi. Visi itu bukan arahan manusia. Visi itu adalah Tuhan menaruhkan kepada anak manusia. Ia membuat engkau rela berjalan di dalamnya. Contoh, dalam Alkitab, Yusuf mendapatkan mimpi di usia 17 tahun. Itu sebenarnya visi tentang Tuhan menaruhkan kepada dia untuk dia menjadi pemimpin. Bukan hanya atas saudara-saudaranya, atas keluarganya, tapi pemimpin atas bangsa-bangsa. Itu tidak tiba-tiba, mimpi itu datang dari Tuhan. Nah, kaitannya dengan kita, saat saudara dibukakan tentang visi, hati Tuhan adalah bangsa-bangsa, itu luar biasa. Artinya Tuhan mau memakai hidupmu, Tuhan mau memakai hidupmu, saudaraku, untuk menjadi terang, berkat bagi bangsa-bangsa. Untuk membapai bangsa-bangsa. Membapai mereka ulang bahkan. Itu bukan satu hari. Itu adalah perjalanan kita. Tetapi dengan adanya visi yang kuat yang ada di dalam hidupmu. Walaupun misalnya saudara saat mendengarkan seperti sekarang ini ya. Belum jelas arahnya, caranya bagaimana. Sama seperti Yusuf. Saat dia mendengarkan dia belum jelas. Dia mendapat mimpi itu. Tetapi saat dia mengalami prosesnya. Setelah dia dikeluarkan dari sumur dan dijual menjadi budak. Nah itu proses dimulai itu. Hidup sebagai budak. Kita boleh meneliti siapa yang dari seorang budak kemudian diangkat, dipromosi menjadi orang yang dipercaya. Hampir tidak ada dan sukar sekali kita menemukan ada orang seperti itu. Kenapa Yusuf bisa dipromosi dan dipercaya? Alkitab berkata, Potifar melihat karena Tuhan menyertai dia. Nah, pertanyaan saya, bagaimana seseorang, bahkan seorang Potifar bisa melihat Tuhan menyertai hidup salah satu budaknya? Bagaimana dia bisa menyimpulkan itu? Tentu hidup Yusuf berbeda dari budak-budak yang lain. Budak yang punya visi dengan budak yang tidak punya visi, cara bekerjanya beda, saudara. Budak yang punya visi dengan budak yang tidak punya visi, cara jalannya juga beda. Sekarang, cara bicaranya beda nggak? Beda. Kenapa? Karena cara dia melihat hidup ini berbeda. Visi itu, saudaraku, kalau itu menembus ya, saya memakai kata penetrasi, menguasai hidup seseorang, mengubahkan cara berpikir orang itu. Cara berpikirmu bisa berubah. Saat visi itu penetrasi hidupmu. Banyak orang hanya punya mimpi, bukan menerima visi. Jadi tidak ada yang berubah dari cara berpikirnya dia. Gini, sebelum engkau melakukan, engkau perlu menerima. Saat engkau menerima, engkau menerimanya sampai ada menguasai hidupmu, visi itu. Walaupun di sini, prakteknya adalah engkau sambil melakukan. Mungkin engkau gagal, mungkin engkau sempat kecewa, tetapi engkau tidak lari. Yusuf
Pasti dia kecewa sama saudaranya saat dia dijual jadi budak. Tapi dia tidak lari sebagai seorang budak. Saya ulangi tadi. Pasti caranya berbeda. Sehingga saat Potifar melihat, anak ini beda. Dan bukan hanya beda, apa yang dia kerjakan menghasilkan. Lihat, seseorang mengerjakannya dengan hati yang benar. Bukan karena paksaan, bukan karena satu tugas, apalagi hukum, terhukum gitu. Dengan orang yang mengerjakannya karena sukacita, karena kasih, karena punya visi, beda, hasilnya beda. Saudara, kalau saudara mau praktek, saudara coba urus tanaman. Saudara asal ngurus dia, tanaman-tanaman saudara itu. Dan sambil urus saudara sebel. Saudara ngomel-ngomel lah. Sekarang saudara ganti, urus tanaman dengan sukacita dalam waktu tahunan. Sama-sama lihat tanaman yang di taman yang pertama, di sudut rumah yang pertama dengan sudut bagian yang kedua atau bagian yang tanaman yang berbeda itu, hasilnya beda. Itu kan berbeda. Makanya dibilang Yusuf itu, yang dia kerjakan itu hasilnya berlimpah. Hasilnya banyak. Kambing domba itu kalau diurus sama Yusuf beda hasilnya. Ladang-ladang itu beda, ada hasilnya. Itu enggak tiba-tiba. Itu bukan kehebatan. Hanya kehebatan saja. Itu adalah hati. Visi itu mengubahkan sikap hati seseorang. Itu saya sebut visi yang penetrasi dalam hidup seseorang. Nah, ini penting. Pertanyaannya kan, bagaimana saya bisa kenal hati Tuhan? Ya kan? Yang kesukaannya adalah manusia. Saya perlu menerima visi ini. Disinilah saya bertekun. Saat berdasarkan visi ini, saya melihat Tuhan memakai hidup saya. Saya bertekun sehingga hidupan saya terlatih di situ karena saya bertekun dengan sukacita. Nah, itu membuat perbedaan. Sehingga di dalam proses waktu perjalanan, saya menjadi suka dengan apa yang saya kerjakan. Dan saya mengerjakannya dengan sukacita. Saya mengerjakannya dengan sikap hati yang benar dan membawa kehidupan yang benar. Kan banyak orang melakukan pekerjaan, pelayanan, tetapi dengan raut wajah yang penuh kesedihan. Karena tidak senang, karena terlukai, karena dia sendiri tidak pernah hidup membawa visi hati Tuhan itu. Nah, sangat jelas sekarang, saat Yusuf dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara, ternyata itu tidak pernah memadamkan visi Tuhan. Karena visi itu sudah dia dapatkan. Dimanapun dia pergi, dimanapun dia ditaruhkan, dia terus mengeluarkan apa yang di dalam dia. Bukan berdasarkan apa yang di luar dia masukkan. Nah, ini adalah orang yang tadi saya sebut mengenal. Dia mempunyai visi itu, dia mengenal. Tetapi pengenalan yang berjalan di dalam pengenalan itu ada terlebih dahulu sudah diterima di dalam hidupnya dia. Bahwa hidupnya itu ada tujuan. Tujuannya kemana? Arahnya kemana? Kalau dia bisa melihat diri dia, saya percaya dia bisa melihat itu. Adalah seorang pemimpin, seorang penguasa, dia perlu hidup karena ada mimpi, ada visi yang Tuhan taruhkan. Sehingga dia tidak putus asa. Dia tidak masuk dalam penjara dan dia terikat di situ. Dia mengusahakan. Dia tersenyum, dia berbicara, dia berkata, saya bisa melakukan ini, saya melakukan itu. Dan dia saat dipercayakan, dia diperhatikan. Apakah dia hanya bicara, ngomong, melakukannya tiba seketika saja, sebentar saja. Nah, saat Yusuf ada di dalam penjara ya, ini tidak mudah buat dia. Kalau dia tidak terus membawa visi itu kan terus-menerus ada. Saat seseorang melakukan tanpa visi, dia saat terhalangi jalannya, dia langsung putus asa. Orang yang punya visi, dia tahu di tempat di mana dia ditaruhkan itu boleh berbeda, boleh bahkan kondisinya tidak mendukung. Tetapi visi itu dari dalam akan terus membuat dia berbeda. Contoh, tadi Yusuf di dalam penjara. Saya percaya semua orang masuk dalam penjara, putus asa, kecewa, merenung, marah.
komplain. Yusuf masuk ke situ, dia terus melihat siapa yang in charge di situ dan dia menawarkan diri untuk menolong. Hal pertama apa yang kepala penjara bisa percayakan? Saya percaya enggak tiba-tiba dia kasih kunci. Tetapi kerajinan dia, kesungguhan dia. Saudara, saat saya kembali kepada Tuhan, saat saya ada di Amerika, pelayanan pertama yang saya lakukan adalah saya menyusun kursi dan saya menyapu halaman dari gedung gereja. Saya menyapu dari dalam. Saya masih ingat saat musim gugur tiba, daun-daun itu begitu banyak. Saya menyapu. Itu yang sesuatu yang saya tidak perlu lakukan. Saya tidak masuk dengan menawarkan diri saya untuk melayani, mengajar, berkhotbah apalagi. Tidak. Saya menyapu halaman gereja. Dan itu terus menerus ditumbuhkan. Saya mengerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Saya pergi membeli itu. Saya mengusahakan apa yang saya bisa lakukan. Menolong ini dan menolong itu. Jadi ini adalah apa? Ini berkaitan dengan visi. Saya tidak tiba-tiba datang dan minta satu pelayanan. Walaupun sebelumnya saya sudah bisa berkhotbah, mengajar dan sebagainya. Tetapi ini karena visi. Jadi bukan mempromosikan diri, tetapi menaruhkan diri untuk ada di situ dan berfungsi. Nah, ketekunan inilah yang juga dilihat oleh kepala penjara. Sehingga sampai kepala penjara itu mempercayakan kunci dari pintu-pintu penjara itu kepada Yusuf. Gitu. Sikap hati demikian itu adalah satu respon yang Tuhan perhatikan. Tadi bicara tentang menyukai manusia. Saudara enggak bisa tiba-tiba suka sama manusia. Saudara bisa setia mengerjakan apa yang ada. Tetapi dengan respon yang benar. Nah, respon yang benar saat engkau terus-menerus dibukakan. Dan engkau punya daya tahan. Lihat. Dalam waktu proses berjalan, engkau ditumbuh-tumbuhkan hatinya. Sampai engkau bisa melihat, ternyata inilah hati Tuhan pada manusia. Dan itu satu hari sampai jadi. Engkau sudah berada di titik, engkau berusaha bersama-sama dengan begitu banyak orang. Dan engkau menyukai orang-orang itu. Walaupun orang-orang itu belum tentu menyenangkanmu. Saya percaya, karena Tuhan, Dia sudah memberikan visi yang dari dalam engkau disenangkan saat mengerjakannya. Ini hati Tuhan.